keluar asap teman-teman. Wih, hitam banget asapnya, Mbak. Awas, awas. Sedang ditarik ini teman-teman, sedang ditarik yo. Hiduplah Indonesia Raya. Woi, mati mesin mana? Wih, hampir aja gasruk, Mbak. Halo teman-teman, gabung kembali bersama Pasek Channel. Di video kali ini kita akan lanjut lagi ceritanya Besi Tua Selamat Semua Ada, dimana terakhir kali kita sudah mencoba bawa muatan overload ya, muatan tinggi double teman-teman, dan ternyata itu juga membuat si besi tua terguling teman-teman. Dan seperti ini ceritanya di video sebelumnya. Pelan-pelan kita berangkatkan. Ah coba pelan-pelan coba. Ngeri gimbang, ngeri. Muatannya berat. Muatannya berat. Oke, ini dia kondisi besi tua sekarang, teman-teman. Dan posisinya masih terguling, tapi muatannya sudah dipok, istilahnya sudah dipindahkan ke truk yang lainnya, tapi keluar asap, teman-teman. Wih, hitam banget asapnya, Mbak. Bau solar, Mbak. Besi tuanya masih terguling, tapi kita akan coba bangunkan besi tua ini dibantu dengan masyarakat ya teman-teman ya. Posisinya masih tertidur gini, Mbak. Dan kita akan coba sekarang untuk membangunkannya, Mbak. Oke, kita coba ya. Awas, awas. Sedang ditarik ini teman-teman, sedang ditarik yo. Ditarik-tarik, Mbah. Wow. Nah, kita lihat dari luar ya, Mbah ya. Mudah-mudahan bisa yo. Itu kendaraan langsung hilang di asap, Mbah. Asap saking tebel yo asapnya ya, Mbah ya. Waduh. Tiba-tiba muncul ya. Ada mobil muncul dari dalam asap. Oke, kayaknya bahaya ini, kita stop lagi. Kita stop lagi ya Mbak ya, trafiknya dihilangkan dulu, di stop, kita tutup. Oke, kita lanjut evakuasi lagi Mbak dari luar ya. Kita dari luar sekarang. Iya, ayo ayo bangun. Kok nggak mau bangun Mbak? Ntar Mbak, ayo bangun. Belum bisa bangun Mbak. Ayo bangun. Waduh, udah hampir bisa nih tadi ya. Ayo bangun. Nah, belum Mbah. Bentar ya. Ayo bangun. Ya, iya. Mantap. Lulur, jalan Mbah. Jalan terke Mbah. Oh, oke, sudah bangun ya teman-teman ya. Mantul. Mantap banget. Oke, langsung aja kita bawa ke bengkel ya. Ada bengkel di atas, Mbah. Asapnya tebel banget. Bapak ini kasihan kena asap. Ini pengamannya, Mbah. Waduh, sebelah kiri ajur, Mbah. Terluka, Mbah, terluka. Dan ini sebelah kiri ini pengamannya gepeng, Mbah. Orang karu-karuan ini pengamannya. Kita lihat yang sebelah kanan. Sebelah kanan masih bagus ya. Masih bisa untuk dipakai. Oke, kita mau ke ini Mbah, maju dulu lah, kita muter di sini yo. Belah besi tua, besi tua, kita ke bengkel ya. Di atas ada bengkel teman-teman, kita bawa ke bengkel ya. Bukan bengkel sih, dealer, tapi ada alat-alat di sana Mbah. Oke, kita coba naik sini ya Mbah yo. Nanti kita lepasin lah pengamannya ini, pelindungnya kanan kiri ini kita lepas ya. Tapi kalau kita lepas, kita pakaikan jok, kita ngejok. Waduh, awas ada bapak itu. Asap ya Mbah. Kok mereng-mereng jalannya, apa namanya, setirnya gak senter ya Mbah. Kayaknya sasisnya ada yang kena kali ya.
Oke, kita ke sini ya, teman-teman ya. Waduh. Kasihan besi tua. Lihat tuh pelindungnya, Mbah. Pelindungnya hancur, pelindung kirinya. Kita bawa ke sini, teman-teman. Nanti kita lepas pelindungnya ini, soalnya kan bahaya yo. Kalau kena orang itu tajam itu, Mbah. Karena sudah gepeng yo. Oke, kita bawa ke sini. Nah, di sini, Mbah, kita langsung saja. Oh, langsung mati mesin, Mbah. Mesinnya agak susah ya ininya. Hidupnya tadi susah, makanya dihidupin dulu. Oke, langsung aja kita ke bengkel ya, teman-teman. Kita mau lepas ini pengamannya ini, pelindung kanan kiri nih, Mbah. Oke, kita sudah ada di dalam bengkelnya. Kita lepas dulu ini pengamannya ini ya, Mbah ya. Pengamannya hancur, Lek. Waduh, besi tua, besi tua. Ada aja cobaannya besi tua ini. Waduh, yang sebelah kanan masih bagus. Ini kayaknya dijual ya. Kalau yang asli mau dijual. Kita lepas ya, Mbah ya. Lepas, kemudian hidroliknya juga kita lepas. Kan tinggal hidroliknya tok ini. Tak lepas saya. Sebelah kanan dulu, Mbah. Yang ini dulu lah. Ini juga dilepas. Tinggal hidroliknya kan. Kemudian hidroliknya kita lepas juga, Mbah. Hidrolik by Mas Fikran. Kita lepas. Ini juga kita lepas. Nah, jadi trondolan kayak gini, Mbah. Jadi trondol, trondol kembali. Yang depan biarin ya, biarin kayak gitu aja, Mbah. Kemudian, nah, ini sudah kayak gini, Mbah. Karena masih bulan Agustus, Mbah. Wah, 17 Agustus kita pasang bendera. Biar si besi tua ini, wah, besi tua selamat ini selalu semangat, tumbuh semangatnya, Mbah. Biar makin semangat, semakin berkobar semangatnya. Kita tambahkan bendera, Mbah. Bendera di sini kita pakai bendera tebu. Wah, karena kita di kebun tebu, di wilayah kebun tebu, kita pakaikan bendera tebu. Waduh, itu, Mbah. Bendera tebu kayak gini, Mbah. Just mantap. Merdeka. Oke, lanjut ya. Kita lanjut pasang apa ini, Mbah? Kalau pengamannya nggak ada itu bahaya yo. Kita tambah aja pengamannya, Mbah. Pengamannya kita tambahkan di sini. Kasih apa ya? Pring-pring gitu ya. Kasih pring yang di kiri nih, Mbah. Kasih bambu. Pelindung fix 2 bambu. Nah, kayak gitu ya, Mbah ya. Jadinya seperti itu, Mbah. Waduh, pakai pelindung bambu, Mbah. Soalnya kita mau pakai ngejob juga. Waduh, ngejob lagi. Kita bawa tebu lagi, Mbah. Tetap semangat, pantang mundur pokoknya. Wis, pokoknya gitu ya. Gimana caranya? Kita pasang ini dulu, kita coba ya. Untuk yang di sebelah kiri kita pasang, sebelah kanan kita nggak pasang dulu. Kita coba dulu untuk yang sebelah kiri, Mbah. Oke, langsung aja kita confirm order ya, teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman tampilannya si besi tua sekarang, Mbah. Wah, ada benderanya ya. Hiduplah Indonesia Raya. Aduh, mantap, Mbah. Merdeka, Mbah. Merdeka. Masih bulan Agustus, Mbah. Ini pasang bendera di 17 Agustus. Ceritanya begitu, Mbah. Oke, ini sudah dipasang ya, teman-teman ya. Untuk pelindungnya yang sebelah kiri kita coba. Ceper banget, yo. Ini ceper banget loh, Mbah. Kita coba aja, Mbah. Hidupkan mesinnya, Mbah. Oke, mesin sudah diservis. Langsung aja kita gas, yo. Nah, mudah-mudahan sasisnya masih kuat. Waduh. Kita lihat di sini. Mantap, mantap. Gak seru gak ini, Mbah? Woi, mati mesinnya mana? Wih, hampir aja gak seru, Mbah. Coba lihat, Mbah. Hampir aja gak seru, prengnya, Mbah. Di tali
tali sekadarnya ya mbak, pakai tali rapi ya paling. Oke, kita lewat sini mbak. Waduh, hampir gasruk tapi aman yo, aman mbak, nggak gasruk mbak. Untuk bumper depan sudah diangkat, masih diangkat yo, soalnya hidroliknya agak-agak macet paling. Pelindung yang bawaannya yang aslinya itu yang kemarin laka itu dijual mbak, didol mbak, didol nek gak laku ya dirombeng ke atau dibuat kenang-kenangan ya. Mudah-mudahan nanti jadi lebih boys ya. Untuk sementara kita pasang kayak gini mbak. Kita pasang kayak gini yo. Kita coba tes lari nih mbak. Kita lihat benderanya berkibar, mantap. Awas. Yo, es. Ada mobil. Waduh. Suspensinya agak gini, mbak. Goyang-goyang dikit ya. Waduh, besi tua bangkit, teman-teman. Bangkitlah besi tua. Besi tua bangkit. Waduh, asapnya masih keluar, mbak. Oh, ini knalpotnya kali bocor ya. Gak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai, mbak. Gas, besi tua. Masih hidup, mbak. Telolet-nya, mbak. Apa? Kiloknya, mbak. Kiloknya masih hidup. Mantul. Kita parkir di sini mbak, cari yang seger-seger dulu ya mbak ya. Nah, parkir di sini yo. Ini ada bakso, waduh, bakso, mantap besi tua. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya perkembangan besi tua seperti itu tadi. Jadi kita sudah perbaiki besi tua sampai seperti ini, siap kerja mbak. Ini siap kerja kayak gini ya teman-teman ya. Kalau pelindung ini apa namanya, pelindung kiri ini aman, kita tetap pakai ya mbak yo. Oke, terima kasih teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, komen, dan juga sudah subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Karena ada video-video terbaru yang tentunya lebih menarik dan juga menghibur buat kalian. Oke, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye, mbak. Tak parkir kesek, lur. Biar enak, lur. Nanti habis makan langsung pulang. Oke, mau ngebakso dulu, mbak. Bye-bye, mbak. Matur nuwun. Bye-bye.